أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Surah Al-Kautsar, surah terpendek di dalam Al-Quran, hanya 3 ayat. Apa makna yang terkandung dalam surah Al-Kautsar ini? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberimu nikmat yang sangat banyak. Fasalli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Illa syali'aka huwal abtar. Barang siapa yang membencimu wahai Muhammad, dialah yang terputus. Illa a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah telah memberimu nikmat yang sangat banyak. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata bisa melihat, nikmat kaki bisa berjalan, nikmat jantung bisa berdetak, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang tak mungkin kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka tidaklah dapat kamu menghitungnya. Setelah kita diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang harus kita lakukan? Allah memerintahkan kepada kita, hendaklah engkau bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah perintahkan? Fasalli li rabbika kawan har, dirikanlah salat karena Tuhanmu. Itu yang Allah perintah. Orang yang melaksanakan salat adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak melaksanakan salat adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat diperintahkan kepada kita agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan mendirikan salat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa 'adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Begitulah ancaman Allah bagi orang yang tidak bersyukur. Selama ini kita diberi nikmat mata, telinga, kaki, mulut, hidung untuk bernapas. Allah tak pernah minta bayaran. Allah hanya minta, sujudlah kau kepadaku. Itu pun kita tak mau. Allah Subhanahu wa taala firmankan lewat surah Al-Kautsar, "Fasallili rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Wanhar, kenapa di dalam surah Al-Kautsar tidak disebut fasallili wazakah? Kalau zakat dah sampai nisab dan haul baru dikeluarkan. Tapi kalau kurban, berapa ada duit dibelikan hewan dan sembelih lalu dibagikan ramai-ramai? Lebih besar lagi pengorbanan kurban. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadhil adhahi?" Apa itu kurban? Rasulullah menjawab, "Kurban itu sunnatu abikum Ibrahim.
kurban itu sunnah bapak kalian Ibrahim. Sahabat kembali bertanya, mala nabiha, apa keuntungan kami yang berkurban ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bikulli sya'ratin hasanah, setiap satu lembar bulunya dihitung satu kebajikan. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah wa Zaid Ibnu Arqam. Ma unfiqatil warqum fi syai'in afdalu min nahiratin fi yaumi 'id. Pada hari raya kurban tidak ada infak yang lebih utama, tidak ada infak yang lebih baik kecuali menyembelih hewan kurban. Kemudian Ibnu Majah juga menambahkan, al-udhiyatu li sahibiha bikulli sya'ratin minas sufi hasanah. Bagi orang yang berkurban, setiap satu lembar bulunya dihitung sebagai satu kebajikan. Kita mau beribadah kurban, mesti tahu langkah-langkahnya supaya ibadah kurban kita nantinya ibadah yang afdol dan mendapat pahala yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa langkah-langkahnya? Antaranya adalah dalam hadis Muslim dijelaskan, idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika kamu melihat hilal Zulhijjah, jika kamu melihat tanggal 1 Zulhijjah dan kamu akan melaksanakan kurban, maka hendaklah kamu menahan dirimu dari memotong rambut dan kukunya. Tetapi kalau juga dilaksanakan memotong rambut dan memotong kukunya, hukumnya makruh, tapi ibadah kurbannya tetap sah. Inilah persiapan yang harus kita siapkan menjelang Idul Kurban. Kira-kira nanti mau tanggal 1 Zulhijjah, maka kalau bisa kita hentikan memotong rambut maupun memotong kuku. Lebih baik memotong rambut atau memotong kuku sebelum tanggal 1 Zulhijjah. Ini bagi yang ingin berkurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang sangat istimewa. Berbahagialah bagi orang kaya yang banyak duitnya, yang banyak hartanya, dia bisa beribadah kurban. Kenapa begitu? Karena ibadah kurban ini adalah ibadah harta. Berbahagialah yang banyak hartanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Majah wa Tirmizi, ma'amila amalin adamiyun min amalin yawma nahri ahabba ilallahi min iraqatid dam. Innaha la ta'ti yawmil qiyamati bikuruniha wa as'ariha wa dhlafiha wa inna dhamma la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a minal ard fatibu biha nafsa. Pada hari raya kurban tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan menumpahkan darah, yakni menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat akan datang hewan kurban itu dengan tanduk, bulu dan kakinya. Dan sesungguhnya orang yang niat berkurban akan diterima niatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum darahnya menetes ke tanah. Maka jadilah kamu orang yang menyukai ibadah kurban itu. Hadis riwayat Imam Hakim, Ibnu Majah, wa Tirmizi. Sangat luar biasa. Maka beruntunglah bagi yang banyak hartanya, karena dengan ibadah kurban itulah kita akan mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya. Sebanyak bulu yang nempel pada kulit sapi maupun kulit kambing maupun kulit unta, sebegitu juga banyak kebajikan yang kita dapatkan. Tapi ada syarat-syarat
untuk mencapai keberhasilan itu bukan hanya sekadar menyembelih saja, tetapi perlu keikhlasan yang dalam. Jangan karena itu dan karena ini, karena ibadah kurban tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hajj ayat 37 dijelaskan, la yanalallahu luhumha wala dima'uha walaki yanalahu taqwa minkum. Daging-daging kurban dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengecam dan mengancam orang kaya yang mampu berkurban tapi dia sengaja tidak mau berkurban. Man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu membanyak punya rezeki, dia bisa berkurban, tapi dia sengaja tidak mau berkurban, maka kata Rasulullah, jangan sekali-kali kamu dekati tempat solatku. Dan yang lebih parah lagi, man kana lahu sa'atan falam yudahi falyamut insya'a Yahudiyah atau insya'a Nasraniyah. Barang siapa diberi kelapangan rezeki, banyak duitnya, banyak hartanya, dia sanggup berkurban, tapi dia sengaja tidak mau berkurban, lebih baik dia mati menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani. Mudah-mudahan kita semua nantinya yang berkurban, ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.